Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam acara Nightcop Pelkes GPB pada malam hari ini. Saya Pendeta Yosef Batesraku, Ketua Majelis Jemaat GPB Fata Guntung Payung. Dengan sukacita, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan sebagai ungkapan syukur sukacita atas penyertaan Tuhan bagi kita semua di sepanjang hari ini, yang telah menjaga, melindungi, bahkan memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Namun sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala tuntunan dan penyertaan dalam kehidupan kami semua. Di saat ini sebelum kami rehat dari seluruh aktivitas melalui istirahat malam tidur kami, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, dan biar firman-Mu senantiasa meneguhkan kehidupan kami, kehidupan iman kami, bahkan juga membimbing dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus yang firman yang hidup kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan bagi kita semua saat ini terambil dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami,
maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkata yang kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus berdiri sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu berkata demikian, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita." Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang ada dalam benak Bapak, Ibu, dan saya ketika kita mendengar kata Sunda? Tentunya kita semua akan mempunyai pikiran yang tidak baik atau negatif kepada istilah tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sundal mempunyai pengertian buruk kelakuan, jalan, juga pelacur. Namun dalam bacaan firman Tuhan saat ini kita lihat bahwa label yang tidak baik, yang biasa dikenakan kepada seorang wanita tunasusila itu tidak selamanya tidak baik. Label yang tidak baik itu tidak selamanya tidak baik. Dalam hal ini, mungkin karena sebuah tuntutan kehidupan sehingga orang itu mau menerjunkan diri, atau juga bisa jadi karena situasi sehingga orang itu diterjunkan ke dalam dunia gelap demikian. Dikatakan dalam bacaan ini, saudara-saudara yang terdiskusi, bahwa adalah Rahab seorang perempuan Sunda membantu dan menolong 2 orang pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Ketika mereka diketahui memasuki kota Yeriko dan keselamatan mereka pun terancam. Perempuan ini, saudara-saudara, dipakai oleh Tuhan untuk sebuah maksud keselamatan bagi orang lain, khususnya bagi 2 orang pengintai tadi dan juga pada umumnya Israel. Dalam hal ini, Bapak Ibu, bukan berarti bahwa Tuhan menyetujui atau melegalkan praktik hidup yang selama ini dipraktikkan atau terjadi atas diri seorang Rahab. Namun yang kita lihat, saudara-saudara, di balik status daripada Rahab sebagai seorang perempuan Sunda ini adalah bagaimana sikap hati seorang perempuan yang menolong orang lain yang terancam keselamatan nyawanya. Rahab melakukan tindakan ini bukan dengan tidak ada resikonya, Bapak Ibu. Resikonya pasti besar dan berat bagi dirinya, bahkan juga bagi keluarganya.
Juga perlu kita bersama Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Rahab berani melakukan tindakan pertolongan ini. Padahal mungkin ia sendiri belum mengenal dua orang ini dengan baik di tengah-tengah kehidupannya. Pertanyaan saudara-saudara baik kita adalah, apa yang membuat seorang Rahab berani mengambil resiko untuk menyelamatkan dua orang pengintai tadi? Rupa-rupanya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum dua orang pengintai ini ditolong oleh Rahab, Rahab telah mendengar perbuatan karya besar Tuhan Allah yang telah menolong orang-orang Israel. Yang pertama, pada ayat yang ke-9 dikatakan saudara-saudara bahwa aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk di negeri ini gemetar menghadapi kamu. Yang kedua saudara-saudara pada ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Yang ketiga ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Pengakuan ini saudara-saudara hendak mengatakan bahwa meskipun Rahab itu mungkin belum mengenal Tuhan Allah yang nyata atas hidupnya, meskipun Rahab itu mungkin belum mengenal Tuhan Allah, tapi dia yakin akan kuasa Tuhan Allah yang nyata atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rahab pun meminta kepada dua orang pengintai tadi, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa kamu akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah satu tanda bahwa kamu akan membiarkan keluargaku hidup dan menyelamatkan nyawa kami. Apa yang diminta oleh Rahab dari dua orang pengintai ini menunjukkan bahwa Rahab sungguh meyakini kuasa kasih pertolongan Tuhan Allah yang menyelamatkan, yang bukan hanya nyata baik kehidupan dua orang pengintai ataupun juga Israel, tapi kuasa kasih pertolongan Tuhan Allah itu juga Rahab yakin bahwa berlaku atas dirinya bahkan juga bagi keluarganya. Dan inilah yang menjadi dasar iman percaya dari seorang perempuan yang bernama Rahab. Hal ini dipertegas dalam kitab Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 yang mengatakan demikian. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak binasa dengan orang-orang durhaka. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di saat kita menjelang istirahat di malam hari ini, apa makna firman Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya di malam ini? Yang pertama saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi bahwa seperti nama Yosua yang mempunyai pengertian Tuhan menyelamatkan, maka keselamatan itu bukan hanya berlaku bagi orang Israel ataupun juga dua orang pengintai tadi, namun keselamatan itu juga berlaku bagi setiap orang yang mengaku percaya pada Tuhan Allah. Keselamatan itu juga berlaku bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus seperti Rahab. Yang kedua saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur karena keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kita semua hingga saat ini. Baik sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan, kita bersyukur karena kita masih dituntun dan dipelihara Tuhan sepanjang kehidupan hari ini. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada kesehatan, napas hidup. Semua itulah berkat yang Tuhan karuniakan bagi kita, menandakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Yang ketiga saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Mungkin menjelang istirahat kita, setiap kita pun juga masih ada dalam pergumulan kehidupan ini. Namun ingatlah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, seperti Rahab yang tadi juga berjumpa dengan pergumulan ketika rumahnya didatangi oleh para prajurit dari Yeriko atas perintah Raja Yeriko. Maka jangan sampai pergumulan itu mengalahkan iman, keyakinan, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sehebat apapun, seberat apapun persoalan pergumulan itu, kita ingatlah bahwa selalu ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, yang menolong kita, menguatkan kita untuk bisa melewati setiap pergumulan itu dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah mengeluh, tetapi bagaimana kita senantiasa meyakini bahwa dalam setiap pergumulan itu selalu ada kekuatan, kasih dan pertolongan Tuhan bagi kita, dan Tuhan selalu menunjukkan jalannya bagi kita. Yang keempat, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita mengakhiri hari ini dalam istirahat dengan mengucap syukur kepadanya sebagai wujud kesetiaan dalam iman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berlimpah kasih setia, Tuhan itu senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber kebaikan, kami bersyukur untuk rahmat dan tuntunan kasih-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ada begitu banyak perjumpaan dan pengalaman dalam hidup dan iman bersama-sama dengan Tuhan. Namun ketika kami boleh ditebakan Tuhan hingga saat ini, pada jam ini, pada waktu ini, itu bukan karena kekuatan kami, kemampuan kami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang telah menjaga dan melindungi kami, memelihara kami di sepanjang kehidupan hari ini. Terima kasih kekuatan dan pertolongan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan. Terima kasih atas setiap kelimpahan berkat yang Tuhan karunia kepada kami. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga minta ampun jika dalam perjalanan kehidupan sepanjang hari ini ada hal-hal yang entah sengaja ataupun tidak sengaja, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, sikap kami yang menyakiti hati sama kami, terlebih hati ya Tuhan, kami mohon ampun sehingga tidak menjadi sebuah penghalang atas berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Kau meneraikan itu dalam kehidupan kami, sehingga dalam keyakinan iman pengharapan kepada-Mu Tuhan, kami terus mampu dan dimampukan oleh Kau ya Allah untuk menjalani hari-hari kehidupan ini tanpa bergeser sedikitpun iman pengharapan kami kepada-Mu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan bagi kami semua yang saat ini Tuhan akan datang dalam rehat malam. Tuhan kiranya menjaga, memelihara kami, melindungi kami. Keselamatan Tuhan karunia kembali kami seperti keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi dua orang pengintai, bahkan juga Rahab dan keluarganya. Kami percaya sungguh kuasa kasih pertolongan dan keselamatan itu Tuhan karunia kembali kami. Dan biar kasih rahmat-Mu Tuhan, Engkau juga boleh tibakan kami dari sekarang selamat, dan biar di situ kapal syukur kami naikkan kepada-Mu. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa ya Tuhan bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB dengan pelayanan yang dilakukan ya Tuhan. Demikian juga dengan unit-unit misioner yang ada, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat-jemaat GPIB, baik yang ada di wilayah-wilayah perkotaan ataupun juga pelosok-pelosok daerah terpencil. Tuhan kiranya memberkati seluruh kesaksian dan pelayanan yang ada. Biar melalui kesaksian dan pelayanan dari GPIB, setiap jiwa boleh selamatkan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa di sorga. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan, situasi ini juga mungkin membuat kami datang dalam sebuah kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Kapan situasi ini berakhir? Tapi firman-Mu Tuhan meneguhkan iman kami bahwa keselamatan itu ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dan karena itu ya Allah, biarlah Kau meneguhkan iman kami, memberkati kami, menguatkan kami,
memampukan kami dalam pengharapan kepada-Mu bahwa situasi ini pasti berlalu dari kehidupan kami semua. Situasi ini kembali akan dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan Allah. Situasi ini pasti Engkau lalukan dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa pertolongan-Mu ada, kuasa kasih-Mu itu ada Tuhan, seperti yang Kau tunjukkan pada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Kuasa pertolongan itu ada dan nyata dalam kehidupan mereka, maka demikian juga kami yakin sungguh kuasa itu ada dalam diri dan kehidupan kami semua. Bahkan kuasa-Mu itu menghalau pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi para medis, bahkan juga setiap pihak yang punya keterkaitan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, kekuatan, keselamatan Tuhan juga karuniakan bagi mereka, sehingga biar mereka juga dimampukan untuk dapat mengemban dan juga melakukan karya tugas pelayanan ini dengan hati yang penuh kasih seperti Rahab, seorang perempuan Sunda. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi kami sebagai masyarakat, biar kami juga bergandeng tangan dengan pemerintah, bahkan juga mau menaati setiap aturan, anjuran yang ada demi melewati pandemi COVID-19 ini. Tolong kami Tuhan, karyakan hikmat kebijaksanaan bagi kami sehingga kami semua sebagai masyarakat, bahkan juga sebagai para medis, sebagai pemerintah, kami semua bergandeng tangan, bahkan juga sebagai gereja, bergandeng tangan satu sama lain, mendukung untuk bisa berlalu dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Allah, ketika kami akan beristirahat, kami percaya kasih Tuhan itu ada, menjaga dan melindungi kami. Berkati kami ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, sumber kehidupan dan keselamatan. Kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin.